Mitsubishi Colt 120 SS 1.5 multi point injection. Mobil ini itu sudah tidak diproduksi lagi ya, dari Mitsubishi sudah suntik mati. Nah, ini saya akan memberikan informasi mengenai yang sering terjadi kerusakan di kendaraan Colt, terutama nanti saya perlihatkan yang sangat penting sekali dan sudah banyak di kendaraan Colt SS. Nah, kalau mobil ini itu kilometernya 79.200. Ini akan kita lihat yang sering rusak. Rusaknya ini bukan rusak urgent dan tidak membuat apa ya, mesin mogok atau yang lainnya, namun juga penting karena ini merupakan sebuah cover. Nah, kita langsung lihat saja. Nah, langsung kita lihat di posisi bagian kiri, jika jok ini itu sudah kita buka, itu terlihat ya ada yang aneh. Sini kita lihat. Nah, terlihat ya timing belt-nya itu terlihat tidak ada cover penutupnya. Nah, ini adalah salah satu kelemahan dari Mitsubishi Colt SS, yaitu tutup cover timing belt-nya itu meropoli. Nah, tutupnya ini itu terbuat dari plastik ya, plastik pada umumnya. Jadi dia nempel, kemudian ada bautnya 10 seperti ini. Nah, ini seperti apa ya, plastik yang pada umumnya ketika kena panas kemudian kena hujan, seperti pemancar TV itu ya. Jadi kalau kita pegang seperti ini itu merupul. Sama juga tutup cover timing belt di Colt SS ini, terlihat tidak ada tutupnya, tinggal baut-bautnya saja yang nempel. Nah, ini jika tidak ada tutupnya itu pun nanti berbahaya sekali. Kenapa? Karena nanti jika ada ranting ataupun semacamnya yang terselimpet atau blesek lunga menjeru timing belt, maka timing beltnya bisa loncat atau lo timing beltnya putus, mengakibatkan nantinya timing tidak pas, mesin mogok ya, dan juga nantinya menjadi bisa klep bertubukan dengan piston. Tutup ini itu harganya murah ya, sekitar 100 ribuan. Namun pemilik kendaraan Colt SS, mungkin Anda pemiliknya, jika mengetahui atau melihat kondisi dari cover ini sudah tidak ada atau sudah meropoli, mungkin kendor, langsung diganti saja. Oke, demikian ya informasi mengenai kelemahan yang ada di Mitsubishi Colt SS. Hanya covernya saja yang cepat rusak. Bisa diganti, Anda belikan harganya murah. Jika tidak ada tutupnya, resikonya akan besar. Oke, semoga bermanfaat para pemilik kendaraan Mitsubishi Colt SS. Salam otomotif.